sebelum kita copot. Nah, ini kita bisa bongkar hanya sampai di sini nih. Nah, kita sekarang ke grip. Nah, ini cara membuka gripnya. Ini satu pennya. Nah, pertama-tama ini yang dikeluarkan ini dulu. Terus ini kita keluarkan, terus sekarang trigger. Nah, ini cara membersihkannya. Ini jangan salah, ini kan terbuat dari polimer, bahan polimer nih. Nah, ini cukup dengan, nah ini kotor nih ya. Ini ada oli di sini, tidak boleh ada oli di sini. Ini cukup membersihkannya dengan air sabun aja nih, Sunlight sabun jeruk. Gak usah pakai oli dia. Ini juga sama. Sabun. Nah, kalau yang ini berarti ini tidak boleh kena air sabun ya. Ini pakai ada khusus gun oil ya, khusus olinya. Nah, ini sekarang cara pemasangannya. Yang pertama kita pasang dulu di grip ya. Ini. Ini kita pasangin dulu. Ini mudah pasangnya, seperti masang rasel aja anak-anak. Kita pas-pasin dulu. Ini udah klik kan? Ini udah klik. Nah, ini harus pas dulu ya. Lalu yang kedua, yang ini kita pasangin. Yang ketiga ini. Lalu pen yang depan kita pasang. Terus pen yang belakang ini kita pasang, dorong aja nih ya. Oke, kita coba. Nah, ini udah klop, nggak ada masalah. Nah, sekarang ini kita pasang nih ya. Ini per yang kecil ini. Ini pasangkan ke sini. Ini siapkan. Ini jangan sampai kebalik. Ini ada strip di depan. Lalu ini kita pasangkan dari bawah. Nah, ini harus klop. Kita putar.
Nah, ini udah klop nih. Jadi diputar, di mana klopnya kita cari. Ini udah klop. Lalu kunci sama pen ini. Ini pernya di depan. Nah, ini sudah terkunci. Jadi ini nggak bakal lepas. Lalu kita pasang per yang ini. Dan seterusnya kita tahan ini sama knob ini. Ini caranya harus didorong ini. Ini kita masukin dulu sedikit. Nah, ini harus didorong ini. Kita dorong. Dan ini sekalian didorong juga nih penutup ini. Penutupnya yang ini. Lalu ini juga harus didorong. Jadi ada dua komponen yang harus didorong. Nah, ini. Nah, bunyi klik berarti udah klop. Nah, ini kita udah selesai pasang slide. Lalu kita pasang barrel. Pasang per. Nah, di sini pengalaman saya banyak masalah di Glock ini. Kadang-kadang kalau ditembakkan itu suka macet. Nah, di sini jangan salah ini, per ini harus sesuai. Ini pakai 15 lib atau kalau pengen ringan, hentakannya pengen lembut, ini pakai 13 lib. Nah, sekarang kita lumasi. Ini jangan salah ya. Untuk melumasi Glock ini tidak boleh semua dilumasi. Hanya yang boleh itu barrel. Ini yang boleh dilumasi itu yang ini, barrel ya. Ini dilumasi. Dan tidak boleh banyak-banyak nih yang dilumasi. Jadi hanya ini selain. Ini di sini. Dan kita pasangin lagi nih slide-nya. Kita tes. Nah, berarti ini sudah oke ya. Oke, cukup sekian dari saya. Dan bila mana ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Saya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Dan terima kasih atas kunjungan ke channel kami. Tetap pantengin terus channel Ngiri Ngelangkung. Mararangga.